Berbagi harta untuk sesama seringkali terasa berat karena kita akan berteriak dengan sejuta argumentasi. Aku kerja keras, keringat tercucur, tulang ku banting. Waktu ku lalui perjuangan berat, uang ku kumpulkan. Mengapa harus berbagi? Biarlah masing-masing mencari untuk memiliki. Dia tak punya karena dia malas. Seribu alasan akan terucap. Bahkan mungkin sindiran hingga hinaan hanya untuk supaya kita tak berbagi. Menyedihkan, tapi itulah yang terjadi. Kita warnai hari-hari hidup kita dengan cara yang salah. Padahal berbagi harta untuk sesama itu sangat indah. Menolong orang yang kesakitan dengan memberikan pengobatan, bukankah itu menyenangkan? Berbagi harta untuk sesama tak akan membuat diri menjadi sengsara. Miskin tak akan singgah, karena orang yang berbagi harta adalah orang yang punya banyak sahabat. Rezeki datang dari Sang Pencipta. Berbagi harta harus menjadi semangat kita. Untuk sesama, jangan pandang suku, bangsa, dan agama. Lakukan apa yang semestinya, karena memang itulah manusia. Orang yang berbagi hanya melihat, ia mengelompokkan dirinya seakan manusia tak manusia semuanya. Ia telah menunjukkan kelas paya dalam memahami nilai kemanusiaan. Berbagi harta untuk sesama itu akan menjadi luar biasa, karena membuat diri terlatih untuk bisa merasakan kesusahan orang lain menjadi beban diri. Ambil bagian untuk menyelesaikan. Itulah hidup sejati anak manusia. Berbagi harta untuk sesama sudah semestinya. Pikirkan, biarkan ini menjadi bagian kita bersama. Aku di sini, kau di sana. Tak penting apa suku, bangsa, atau agama. Mari kita berbagi harta untuk menolong mereka yang susah. Bersama saya, Bigman Sirait.